عبد الله بن حسين بن طاهر. هذا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر tiap hari dakwahnya, ilmunya, ngajarnya dan juga ibadatnya. Beliau tiap hari baca la ilaha illallah, wiridnya zikir la ilaha illallah 25,000 kali, zikir ya Allah 25,000 kali, salawat atas Nabi Muhammad 25,000 kali. Kemudian dia baca Quran, kalau salat duha 10 juz, kalau salat witir 10 juz baca Al-Qur'an. Setiap 3 hari sekali khatam Quran 2 kali. Namun dengan amalan dan dakwah, dengan karya tulis yang demikian banyaknya dan khidmahnya kepada warisan Rasulullah ini, tahu beliau bilang apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, saya enggak punya amal apa-apa. Kerjaan saya sehari-hari cuma bikin dosa doang. Itu kata beliau. Nah, terus kita punya apa? Berapa wirid kita? Berapa amalan kita? Terus kita mau menyombongkan diri.